Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore teman-teman sahabat Muslim 78 channel. Hari ini tanggal 13 November 2021 ya teman-teman. Saya berada di loket perwakilan Sempati Star ya, yang di Palembang. Ini ada unit yang akan berangkat ke Medan ya teman-teman. Ini Pulpo B11R 430 horsepower yang tripnya Medan Palembang akan segera diberangkatkan ke Medan. Ini nampak penumpang sudah mulai ramai ya, dan bagasi juga ada full. Itu tinggal ada naikkan satu motor yang akan dibawa ke Medan nampaknya. Jadi memang bagasi dari Pulpo B11R ini 430 horsepower ini besar ya teman-teman. Jadi berdiri. Jadi orang pun bisa berdiri di sini. Ini karena unitnya unit padi ya teman-teman. Nah, ini tangki solarnya teman-teman. Jadi ini tangki solar. Ini bagasi juga. Ini bagasi juga. Ini bagasi. Lagi mungkin diberangkatkan ya ke Medan. Jadi untuk seat 40 seat ini kata dari loket, jadi ada 20 seat yang terisi, jadi 20 seat lagi kosong ya teman-teman. Mungkin ngisi di cabang di Jambi atau Pekanbaru nantinya. Ini patasnya teman-teman, jadi patas VIP. Ini Mercedes-Benz 1626 ya teman-teman. Nah ini SHD ya. Ini yang akan ke Jakarta. Ini dari Medan. Ini setelah swab tadi, ini lanjut kembali ke Jakarta. Nah sementara ini unit UHD Jetbus 3 dari Pulpo B11R 430 horsepower ini. Ini ongkosnya ke Medan Palembang ya, Palembang Medan itu 500 ribu ya teman-teman. Dengan bus semewah ini hanya 500.000. Oke. Mantap ya. Atas teman-teman, yang patas ini ada memakai sasis dari Mercedes-Benz dan juga ada memakai sasis dari Scania K360 ya. Sementara Scania yang 410-nya itu di unit double decker dan trontonnya teman-teman. Dahulukan dulu ke Jakarta ya teman. Jadi unit yang ke Jakarta akan segera diberangkatkan ini. Setelah selesai swab, jadi mengarah ke Jakarta. Yang ke Jakarta berangkat ya. Ini unit patas dari Sempati Star Mercedes-Benz 1626 lanjut ke arah Jakarta. Nih, bentar lagi baru yang unit Pulpo akan mengarah ke Medan. Otomatis Pak ya? Matic ya? Pak ya. Berapa percepatan ya ini Pak Jan? 12. 12 ya? Sore berhenti di mana istirahatnya makan? Hikmah di pagi sore ya. Berarti kalau pagi sore sekitar jam 8 pas makan malam ya Pak Jan. Ini mutar kemari teman-teman, mutar karena mau lewat Kolonel Haji Berlian ya. Lewat sana juga bisa karena lagi perbaikan jalan, jadi ini kita mutar balik.
dari mana, Pak? Jam 12 aku. Jadi? Jam 12? Ayo. Mantap, mantap, nyaman ini, lembut suspensinya. Teman, jadi kita sudah ikut sebentar ya, ini ikut sebentar. Nah, di Star Bang Komeng. Bang Komeng, jadi udah berapa tahun di Subadi Star Bang? Ya, 2016. 2016 ya. Jadi dari awal pertama udah ikut ini Pulpo Smarty Star. Belum, sebelumnya 1830 pertama saya. Oh, 1830. Yang 7451 plat mobilnya DLN. Ah, ini Tronton juga? Ya, itu loh. Oh, Mercy ya. Yang jadi yang jurusan Banda Aceh Medan. Banda Aceh Medan. Trip patah jam 8 malam dari. Oh, jam 8 malam dari Medan ya. Oke. Ini biasanya kalau berangkat ini jam 3 sore ini. Jadi sampai jam berapa nih, Bang? Enggak ada lama, berarti Senin ya. Senin sampai ya. Subuh Senin ya. Itu dari Pekanbaru Duri ngetol terus ya. Iya, baru paling Duri keluar ya. Rumah makan enggak di tadi. Oh, rumah makan Kandis keluar, nanti masuk lagi. Oke. Ya, makasih ya, Bang Kamen ya. Sukses terus ya. Bang yang nyusul ya, teman-teman. Rame ini, padat ya, tuh bagasinya besar, teman-teman. Ini satu lagi, Dek. Dari sebelum. Nah, ini ada Busmania juga ini. Oke. Jadi ini ada Busmania ya dari Cirebon. Kebetulan ke Palembang. Jadi lihat Pulpo, jadi langsung dipoto sama Bang Bani tadi namanya. Itu langsung foto-foto. Tanya tadi, "Hey. Gaya dulu, gaya dulu." Oke. Ada teman saya nih, kebetulan ngantar keluarganya nih. Siapa ting? Hah? Adek. Ipar. Oh, ada ipar. Hah? Kandis, tempat tinggal. Hah? Ini makin ramai ya teman-teman. Jadi banyak yang jadi ini penumpang nambah lagi ya. Ini mungkin dari loket-loket lain ya, jadi diarahkan ke unit Smarty Star. Jadi semenjak ada Pulpo ini, untuk unit Smarty Star semakin ramai ya, penumpangnya semakin ramai karena mungkin mau merasakan sensasi juga ya, sensasi dari Pulpo B11R 430 horsepower. Tadi kita coba sebentar ya, cukup mantap ya, jadi lembut suspensinya, jadi kayak mobil pribadi ya, kita naik di atasnya. Jadi kita akhiri dulu ya video siang menjelang sore hari ini, karena ini sudah pukul 3.30 menit ya, 15.30. jadi mungkin karena drivernya masih ada urusan di loket, jadi sebentar lagi mungkin unit Pulpo B11R 430 horsepower akan diberangkatkan ke Medan. Jadi untuk penumpang ada penambahan 7 dari 20 tadi awalnya, jadi 27 penumpang. Terima kasih, selamat sore dan salam dari Bumi Sriwijaya. Silakan di like dan subscribe ya teman-teman, kalau berkenan, tuh supaya mendukung video-video saya yang selanjutnya. Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.